afternoon, everyone. Let us pray. Our Heavenly Father, we are so thankful for the time you give us to share with family member of Park Bin-Wai, who is now resting in your glory. Thank you for giving us the strength and health to gather in this place for a service in honor of Park Bin-Wai. We pray for Ibu Liao, who will preach the word of God. Bless Leon as a translator, singer, and all family members who are here. May the word of God touch our heart so that we may come to know that you are the one true God. Let your grace be upon them today. They may be able to support one another, especially for Hawaii. Comfort them and let your joy be their strength. In Jesus' name we believe and pray. Now let us sing Yesus Habat Sejati, of what a friend we have in Jesus. It is well with my soul.
sentence of God, through trials soon come. Let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless state and has shed His own blood for my soul. He's with well with my soul. It is well with my soul. My sin on the bed of His glorious throne. My sin not in part, but the is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. His strength is well with my soul. It is well with my soul. Selamat sore Bapak Ibu yang kami kasihi, dan khususnya untuk keluarga dari Ibu Maya yang saat ini sedang dalam keadaan berkabung. Good evening for congregation and especially for family for meeting Ibu Maya. Saudara, di dalam keadaan apapun juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan. In any circumstances that we are in, we need the word of God. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. So before we listen to the word of God, let us pray. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu karena Tuhan telah menciptakan kami. Heavenly Father, we thank you, Lord, because you have created us. Dan Tuhan telah memberikan roh kepada kami. And you have given a spirit. Pada waktunya Tuhan akan memanggil kami kembali. In your appointed time, you will invite us back. Bapa di surga, kami beberapa waktu yang lalu kami di dalam keadaan berkabung karena saudara kami Benny Muaya yang sudah Tuhan panggil. We are in grieving, Lord, because of our family. Mr. Benny Muaya, that you have invited back to your place. Di dalam suasana ini Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus menghibur, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. We need the Holy Spirit to comfort and strengthen grieving family. Tuhan, kuduskan kami, tenangkan hati kami di bawah kaki Tuhan. Give us comfort, Lord, under your feet. Berkati kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan
Tuhan, baik yang terjemah supaya kami semua boleh satu roh. Bless your servant here that is delivering and also translating the words so that we can operate with one spirit. Dan saat ini Tuhan, kami mengingat ibu Muaya yang di dalam keadaan sakit tidak bisa hadir di tengah-tengah kami. We remember for Mrs. Muaya that cannot be here because of sickness. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Give her strength, comfort, and healing. Bapa di surga, kiranya Tuhan sih akan berbicara kepada setiap kami. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Lord, we want you to talk to us. We are ready to listen. Sertailah kami, berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Speak to us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tadi kita sudah membaca dari Filipi 1 ayat 21 sampai 26. We have read from the book of Philippians chapter 1 verse 21 to 26. Kita melihat di sana ada suatu konsep kehidupan dan kematian yang disampaikan oleh Paulus. There is a concept of life and death that Paul is reading. Saudara, kalau kita membaca Filipi 1:21-26, kita menemukan bahwa konsep Paulus terhadap kematian dan kehidupan itu rasanya sama. If you read the Bible, it seems that the concept of life and death is about the same. Jadi Paulus mengatakan baik aku hidup, baik aku mati, itu sama. Paul is saying whether he is alive or he is dead is the same. Jadi saudara, di sini kita melihat konsep hidup Paulus, konsep kematian itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. And this concept is according to God's will. Dan di dalam ayat 20 dikatakan bahwa aku sangat rindu mengharapkan aku dalam segala hal tidak akan malu melainkan seperti Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku maupun di dalam hidupku dan maupun oleh kematianku. So in verse 20 it says here, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now, as always, Christ will be honored in my body, whether it be by life or by death. Saudara, di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan manusia ditetapkan untuk satu kali mati dan setelah itu akan diakhirnya. Hebrews chapter 9 verse 27 it says that it is appointed for man to die once and then comes judgment. Jadi kematian itu merupakan suatu kenyataan. So death is a reality. Yang harus dihadapi oleh setiap manusia. And all of us. Karena kita manusia sudah jatuh di dalam dosa. Because all of us has fallen into sin. Dikatakan upah dosa adalah maut. The payment of sin is death. Jadi saudara, kehidupan itu adalah kenyataan, kematian juga adalah kenyataan. So when life is a reality, death is also a reality. Manusia harus menghadapi kehidupan juga harus menghadapi kematian. We have to face life as well as we have to face death. Maka Paulus mengatakan sama kehidupan dan kematian bagi Paulus. So Paul says that according to him is the same whether life or death. Makanya Paulus mengatakan kalau aku disuruh milih, aku bingung mau pilih yang mana. So Paul says that he is confused if he asked to choose. Sebenarnya saudara, kematian itu bukan pilihan kita. Well, actually death is not a choice that we can make. Adalah akibat dosa. It's actually a consequence. Dan sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, itulah namanya kematian. And when the point is high. Ada yang jalan dari sebuah tuan. Kemudian dia juga mempunyai masalah di pencernaan ususnya yang dia dikatakan sakit mah. Kemudian dia punya juga hipertensi, kidney problem, sering keluar masuk rumah sakit, tapi tanpa memberitahukan kepada pihak keluarga. Dinyatakan status kanker multi myeloma agresif stadium 4 pada bulan November 2019 dan tim dokter memperkirakan hidupnya paling lama 3 bulan saja. Sehingga Benny harus memilih satu dari dua pilihan, kemoterapi atau hospice. Setelah dijelaskan oleh dokter spesialis bahwa dengan kemo, chance-nya itu hanya 50-50. Tergantung kondisi badannya, bila dia kuat bisa bertahan dan sembuh, tapi bila tidak kuat, daya tahan tubuhnya akan terus menurun drastis. Dan akhirnya almarhum memilih hospice, dengan status hospice, dia tapi bisa tinggal tetap di rumah sendiri, dan perawat serta dokterlah yang akan datang ke rumahnya bila diperlukan. Hal itu supaya pasien merasa nyaman atau comfortable sambil menunggu waktunya Tuhan panggil.
Maaf, dia pernah berpesan tidak mau diambil fotonya saat dikremasi dan dia tidak mau merepotkan banyak orang. Dia sudah menyiapkan sebenarnya 2 lot tempat kuburan dia, tetapi jelasnya dia berikan yang satu itu kepada kakaknya. Kemudian maaf juga hari ini mami kami yang siogianya harus bisa hadir di sini, tetapi hari Rabu kemarin dia sakit dan tidak bisa hadir bersama-sama kita pada malam dan sore hari ini. Kemudian kenangan bersama Benny. Semenjak kecil kami sering berkelahi. Kami sering perang-perangan, saling tembak-menembak. Maaf, sedikit emosional. Dan juga dengan senapan angin, kami itu kalau di keluarga kami sering berkelahi. Tetapi kalau menghadapi pihak luar, kami bersatu dan saling membela. Kami saling menjaga dan melindungi supaya tidak menjadi dibuli orang ataupun kita disakiti oleh orang. Kita saling mendukung dan banyak suka duka yang saya alami bersama dia. Pernah ketika kami masih kecil bermain layang-layang di kompleks Pertamina Bandung yang banyak tangki minyak besar atau raksasa dan hamparan lapangan rumput yang luas dikelilingi oleh pagar kawat yang tinggi. Lalu apabila ada layang-layang yang putus dan jatuh di dalam halaman kompleks, maka anak-anak sekitar menerobos pagar untuk mengambilnya. Lalu kami berdua bekerja sama untuk mengamankannya dengan membawa anjing kami, mengusir dan mengejar anak-anak itu. Sehingga kami dengan mudah dapat memungut layang-layang yang putus dan jatuh di lapangan tempat kami tinggal. Kami berdua tolong-menolong dan saling memperhatikan, terutama saat mengendarai motor, dan sering juga kami jalan bersama-sama waktu kami tinggal di Manado. Dia selalu minta dibelikan yang lebih daripada kakaknya. Semua temannya adalah teman-teman saya juga. Dia ikuti jejak kakaknya mungkin yang sangat nakal dan bandel. Setelah saya berkeluarga, dia pun pindah ke Amerika sehingga kami berpisah lagi. Namun 3 tahun kemudian kami dapat berkumpul kembali pada tahun 1982 di Los Angeles. Lalu kami berpisah lagi selama kurang lebih 14 tahun dan saya kembali ke Indonesia sedangkan almarhum tetap tinggal di Amerika. Dia seorang pekerja keras dan sangat ulet. Tadi dikatakan sangat berhasil. Seperti dalam pengalaman hidupnya tadi, almarhum lebih berhasil dari kakaknya, baik dalam finansial maupun karir. Pada tahun 2001, kami bertemu kembali, dia pun sudah menikah, namun tidak mempunyai anak. Singkatnya, pada bulan November 2019, saya mendengar kalau kondisi badannya sudah lemah. Sedang mengangkat gelas pun sudah tidak kuat. Sehingga saya berusaha untuk menolongnya untuk mengantar ke akupuncur. Namun di saat dia sedang mempersiapkan diri, almarhum terjatuh di dalam kamarnya. Di situ kemudian saya panggil 911 dan kami bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakitlah semua segala penyakitnya diperiksa dan diketahui bahwa ternyata kankernya itu masih ada dalam tubuhnya. Dan para dokter bilang, oh ini sudah terlambat karena ini sudah stadium 4. Sehingga dikatakan umurnya paling tinggal 3 bulan lagi. Karena mengingat kankernya ini sangat ganas. 2 bulan pertama dia sangat sulit untuk bergerak, bangun pun perlu dibantu untuk diangkat dan direbahkan, begitu juga kalau mau tidur. Sebab bergerak sedikit saja dia sudah sakit. Seperti dalam riwayat kesehatannya, akhirnya almarhum memilih berstatus hospis di rumah sendiri supaya hidupnya lebih nyaman, diberi obat-obatan dan penghilang nyeri, hingga penggunaan morfin untuk penghilang sakit. Sejak masih dari rumah sakit, kami mohon dukungan doa dari Ibu Evangelis Elizabeth Liao yang dengan setia hampir setiap minggu hadir untuk berdoa dan menyampaikan firman Tuhan serta puji-pujian. Sejalan dengan itu, kami pun terus berusaha mencari obat alternatif untuk membunuh kankernya.
daripada hanya dengan CBD, hemp oil, atau morfin. Kemudian kami mulai memberikan dia kayu bacakah yang dari Kalimantan, lalu jamur hutan dari Cina, serta macam-macam ramuan yang dicampur madu sudah kami berikan. Bahkan dia minta untuk diinjeksi dengan stem cell yang berkhasiat untuk membangun sel-sel serta organ dalam tubuh yang rusak dapat direhab dengan kecepatan tinggi. Setelah kondisi mulai membaik, terlihat lebih segar, mulailah almarhum seperti ogah-ogahan mendengarkan firman Tuhan. Selama sakit hanya mau ikut satu kali perjamuan kudus. Selebihnya dia merasa kuat dan mampu mengerjakan sendiri. Bahkan sejak bulan Juni, Juli, Agustus, September hingga pertengahan Oktober, boleh dikata kondisinya seperti orang sehat saja. Sudah bisa drive sendiri ke market, ke bank, dan lain-lain. Pertama kali kami ajak keluar makan siang bersamanya di Noms, restoran yang 24 jam. Juga pernah ke Tofu House di Cino. Dan terakhir kami makan malam bersama pada waktu ulang tahunnya yang ke-63 di Cafe Wang, Lafayette, California. Kemudian kondisi badannya mulai menurun, tidak tahan dingin. Tulang-tulangnya terasa sakit lagi. Susah tidur dan sering gelisah, terutama 3 minggu terakhir selalu mengeluh dan mengeluh. Kami bukanlah dokter dan tidak mampu untuk menolongnya. Tapi saya selalu katakan, mintalah pengampunan kepada Tuhan Yesus, karena baginya tiada yang mustahil. Dia pun sanggup menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati dengan kuasanya. Tapi rupanya belum waktunya. Tiba-tiba pada hari Senin tanggal 28 Desember lalu, pas saya pun tidak bekerja, mendapat teks dari Mam bahwa Benny jatuh dan minta tolong. Langsung dengan segera saya datang dalam tempo 20 menit tiba di rumahnya. Tetapi almarhum tidak bernafas lagi dengan wajah yang penuh damai. Saya periksa denyut nadinya di tangan maupun di leher, sudah tidak ada. Badannya masih hangat. Kemudian saya luruskan dan saya berikan supaya dia posisinya tidur seperti orang tertidur. Kemudian saya hanya berucap dan berseru kepada Tuhan, oh Tuhan, Yesus tolonglah. Tidak tahu sebetulnya apa yang saya akan perbuat. Saya hanya berdoa dan minta Tuhan menolong dan menguatkan saya, selamatkan adik saya. Sungguh kaget bercampur sedih karena mami dalam posisi mencoba menolongnya agar layar TV tidak jatuh menimpa badannya. Dengan posisi demikian, mami diberi hikmat oleh Tuhan. Bisa sambil mengirim message atau teks untuk minta tolong kepada kami secepatnya. Saya berserah kepada Tuhan karena semua ini sudah terjadi. Dan waktunya adalah waktu Tuhan. Dan tanpa sengaja saya melihat ada selembar kertas berisikan doa. Isinya begini. Dear God, I come to you in the name of Jesus. I'm sorry for my sin. The way I have lived, the thing I have done. Please forgive me. Cleanse me with your precious blood from all unrighteousness. You are the healer of my soul and the savior of my life. With the mouth, I confess the Lord Jesus in my heart. I believe that God raised Jesus from the dead. And he is alive. According to his word, this very moment I am washed. I am cleansed, I am forgiven, and I am saved. Praise the Lord. Amen. Wah, saya kaget juga. Ternyata dia ditulis di situ, diterimanya tertanggal 26 Desember tahun 2020. Saya tanya, Mam, ini siapa punya? Mam bilang, oh ya, saya yang tulis untuk Benny baca dan panjatkan doa. Setelah dia baca dan berdoa malamnya, pada tanggal 26 itu dia bisa tidur nyenyak sekali. Sampai maaf mengorok ya. Kemudian kemungkinan juga pada tanggal 27 malam dia lakukan hal yang serupa. Karena saat kejadian surat itu saya temukan tergeletak di atas meja tulisnya. Kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mendengar dan menjawab doanya.
Kami kasihan dan sayang kepadanya, tapi Tuhan lebih sayang. Maka Benny pun dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, biarlah dia beristirahat dengan tenang. Rest in peace, brother. Sampai ketemu lagi di Yerusalem baru. Untuk itu kami mohon segala kesalahan dan kelemahannya agar dapat dimaafkan. Dan atas nama almarhum serta keluarga besar Moya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moral maupun material kepada Evangelis Elizabeth Leo, Majelis Jemaat GKI Monrovia, seluruh Jemaat GKI Monrovia, Pendeta dan Majelis Jemaat GPIB, Pengurus New Life Community Church Artesia, keluarga besar Gajali, keluarga besar Kasumba, keluarga besar Muaya dimanapun berada, keluarga besar Panggabean, keluarga besar Matun di Sumatera, keluarga besar anak-anak ex Balikpapan, alumni GMI di Bandung, serta semua saudara-saudariku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan akan membalaskan kebaikan Bapak, Ibu, Saudara semua. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Memories with Benny, since we were little, the two of us often fought, until we went to war, shooting it at each other with a rifle. But when we face outsider, we unite to protect and defend each other, so that your own younger sibling is not bullied. We have many joy and sorrow together. Once we were little, we were playing kites in the Pertamina Depot complex in Bandung, which had a giant oil tank and a large expanse of grass surrounded by high wire fence. Then if there is a kite that breaks and falls in the compound yard, then the children run break through the fence to take it. Then we both work together to secure it, bringing our dogs to drive and chase the children so that we can easily pick up the kites that break up and fall on the field where we live. We both help each other and pay attention, especially when riding the motorcycle. And often also we hang out together when we live in Manado. He always asks to buy something better from his brother. All his friends are my friends too. Maybe he is following in the footsteps of his brother, who is very naughty and bad boy. After I married, he moved to the United States, so we separated again. But 3 years later, we were able to reunite in 1982 in Los Angeles. Then we separated again for about 14 years, and I returned to Indonesia while the disease remained in America. He was a hard worker and tenacious and very successful. As in his previous life experience, the disease was more successful than his brother in both finance and career. In 2001, we met again. He was married but didn't have a children. In short story, in November 2019, I heard that his body condition was weak. Even lifting the glass was not able. So I tried to take him to the acupuncture, but while he was preparing himself, the disease fell in his room. From there, I called the 911 ambulance to come to take him to emergency room. It was the hospital that all the illnesses were revealed, and after being examined by the team of doctors, they finally said that this cancer was still in his body. They even said it was too late because it was already stage 4 and he had only 3 months left to live to life. Considering the type of the cancer was very malignant, but God gave him change until 13 months. So cleanse him since and do repentance. The last status in hospice on December 28, 2020, last year, God called him back. Now he rests in peace beside of Almighty Lord Jesus. We will meet you again, brother, in Jerusalem, the new Jerusalem,
And I want to say thanks to everyone involved and give us strength and comfort to my family. May God bless you all. Thank you. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian penghiburan pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami sekali lagi menyerahkan untuk keluarga dari almarhum Bapak Benny Muaya dalam tangan Tuhan. Kami mohon kasih karunia Tuhan menyertai mereka, memimpin mereka, dan juga memberkati setiap kami yang hari ini hadir di tempat ini, maupun teman-teman, family yang bergabung semua, mendoakan mereka, mendukung mereka, supaya kami semua boleh merasakan kasih karunia dari Allah Bapa, kasih yang tak terkesudahan dari Tuhan Yesus. Dan kami mohon penghiburan daripada Roh Kudus, yang selalu akan menguatkan kita, menghibur kita, supaya kita boleh hidup berarti di hadapan Tuhan. Dan kami semua boleh siap suatu hari, kami boleh bertemu kembali dengan Tuhan dan juga saudara yang kami kasihi. Tuhan kuatkan kami, Roh Kudus pimpin hidup kami, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih, silakan duduk, Tuhan memberkati.